Oh, udah. Pengen nyoba ini kayak Mas Sony. Mas Sony sebelum saya nyoba, bisa diceritain gak Mas Sony? Tadi gerakan apa itu? Itu namanya side grab. Jadi terbang, melayang dengan membawa papan skateboard meluncur ke depan. Oke. Itu butuh berapa lama latihan dan belajar ya Mas Sony? Itu butuh kurang lebih sekitar 6-1 tahun. 6-1 tahun, Nana. Nih ada lagi nih yang ini nih. Nih namanya Yusi nih. Yusi! Yusi! Yuk! Nah, ini gerakan lebih sulit juga. Ini apalagi gerakannya? Ini dari anak-anak. Ayo. Oke, mereka pasti berdiskusi tampaknya ya. Ini gerakan apa ceritanya, Mas Tommy? Ini terbang tapi melalui banks. Jadi quarternya. Silakan Yusi. Nih, ini Eza. Eza. Wow. 7 tahun. Ayo. Oke. Ini Gaga. Lompat. Mana lagi? Nah, ini lagi namanya. Mereka masih 7 tahun, 6 tahun, begitu pemirsa. Ayo Danar. Danar. Ini melakuin trik kickflip namanya nih. Wey, itu dia. Tetap semangat ya Danar. Tepuk tangan buat Danar ya. Oke. Aduh. Nah, kalau trik itu Mas Sony udah berapa lama harus latihannya, Mas? Ini kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 1 tahun lebih lah. 1 tahun seperti tahun mereka. Iya. Wow. Aku lihat mereka, aku yang deg-degan. Saya mau coba. Tapi Bapak, besok kita jangan siaran dulu. Kebenaran ya. Betul. Tadi kita skateboard. Betul. Inline-nya juga sebenarnya memang tuh ada trik-triknya gitu. Benar Mas Ojar, ada trik-triknya? Ada. Ada yang udah disiapin? Ada. Oke, boleh dikasih lihat Mas Ojar? Oke. Ini dia bermain slalom, namanya freestyle slalom. Nah, gitu. Itu susah loh. Aku aja jalan susah banget. Wow. Asik. Nah ini latihannya berapa lama Mas Ojar? Kalau ini sih nggak lumayan lama, kita paling 1 bulan sampai 2 bulan sudah bisa. Sudah bisa. Kalau adik-adik yang lain, dia bisa trik apa kira-kira yang bisa dikasih lihat? Ada trik slide, coba Putra. Putra. Boleh trik slide nggak Putra? Trik slide. Trick slide. Oke, ini kita kasih lihat Putra gitu ya. Dia mau trick slide. Asik. Putra bisa ke sini enggak sih mainnya biar kelihatan Putra? Mainnya di sini nih biar kelihatan. Oke. Ayo Putra silakan. Itu namanya? Itu namanya backslide itu. Backslide. Oke. Okay. Itu latihannya berapa lama, Mas Fajar? Itu sih enggak lama, 1 bulan juga udah bisa. 1 bulan juga udah bisa begitu. Ini kalau misalnya orang tua muda gitu ya, yang di rumah lagi pada nonton pengen memberikan anaknya satu kegiatan baru yang positif, ini asik banget loh, Za. Setuju Nana, asik sekali. Nah, kalau Mas Fajar, kalau misalnya himbauan sama orang tua begitu supaya anaknya jangan takut nih untuk latihan inline skate, apa sih yang harus diberitahu begitu? Kita kasih tahu aja kalau main inline skate itu memang asik, tidak perlu ada yang ditakutkan, karena ini itu hitung-hitung aja olahraga nambah teman. Oke, hitung-hitung olahraga nambah teman, begitu ya. Nah kalau misalnya dari Mas Sony, kalau ngajakin orang tua begitu, kadang orang tua was-was ya Mas Sony ya? Takut apa gitu. Untuk skateboard sendiri buat orang tua, kalau bisa yang anak-anak yang ingin main skateboard, ya sebisa mungkin diarahin gitu loh, apalagi mainnya juga harus tempat yang aman dari kendaraan. Terus abis itu kalau bisa mainnya di skate park karena lebih aman, jauh dari kendaraan-kendaraan umum gitu loh. Terus ada yang bimbing gitu. Juga siapa tahu kalau mereka punya potensial, mereka bisa jadi atlet nasional. Oke. Nah tapi kalau misalnya tidak dibimbing begitu, pembimbingnya salah, pernah ada cerita nggak atau pengalaman yang cedera? Kayaknya udah ada yang cedera kayaknya ya. Tadi ada yang cedera ya. Tadi ada yang ngomong tadi. Iya benar. Di Margo gitu loh. Iya benar. Kalau itu iya benar. Kalau saya nggak ada pembimbingnya pada saat itu main aja ternyata salah. Harus dilengkapi dengan safety tadi saya helm begitu, pelindung lagi. Iya. Begitu ya. Iya kurang lebih gitu. Kalau misalnya nggak ada yang bimbing, makanya kita di sini sama teman-teman tadi dari tahun 2009
okay, dengan inisiatif kita skater-skater yang udah senior gitu loh, inisiatif untuk membuat tempat kursus skateboard di sini gitu. Jadi memberikan kenyamanan kepada orang tua yang ragu atau takut untuk anak-anaknya yang main skateboard tapi nggak ada pembimbingnya. Jadi kita inisiatif membuka di sini. Oke, kalau Mas Fajar gimana tuh Mas Fajar? Kalau di kita sih sama, semuanya baru belajar. Boleh, madep ke kamera biar bisa dilihat nih sama orang tua di rumah. Sama, kita sih semuanya baru belajar dan kita baru membikin komunitas ini supaya orang-orang yang main sepatu roda di daerah Bintaro itu bisa join bareng sama kita. Dan kita pun masih belajar, jadi tiap bulan kita kadang kunjungan ke komunitas mana, kita nimba ilmu juga di sana. Oh, saling sharing antar komunitas ya, begitu betul, ya? Betul, sharing gitu. Jadi istilahnya olahraga juga, nambah teman juga. Ya, setuju, ya. Nana. Nah ini ada atraksi-atraksi lagi nggak nanti yang akan ditunjukin? Kalau atraksi sih kita cuma itu aja. Kalau untuk di sini biasanya agresif, jadi kita nggak dipakai agresif. Kalau Nana mau diajarin atraksi bisa nggak nih Mas Fajar? Boleh, bisa, bisa. Boleh, Nana. Siap, Nak? Siap. Saya udah siap kalau pemirsa lihat di rumah nih. Tuh gaya, yang penting gaya dulu. Yang penting gaya dulu. Nanti diajarin sama Mas Tony. Oke. Okay, yang mau diajarin Nana apa nih Mas Fajar? Paling freestyle slalom seperti yang tadi. Oke. Kita coba lagi ya, Nak ya. Mudah-mudahan aman ya, Nak. Selalu aman. Boleh Mas Fajar diajarin tekniknya. Mas Tony, kita lihat sama-sama Nana di sini ya. Semangat, Nana! Harus semangat lah. Kelihatannya mudah ya. Kelihatannya mudah. Mudah-mudahan bisa. Gimana Nana rasanya? Awas. Aku tuh ada keinginan untuk belokin sepatunya loh. Tapi susah banget dia diarahinnya. Ternyata keinginan kuat saja gak bisa Mas Fajar, Nana. Jadi harus apa lagi nih supaya Nana biar bisa nih? Aku tuh pengen gini. Pertama harus pemanasan dulu biar lutut-lututnya lentur dulu. Biar biasa. Juga berpengaruh ya. Betul. Itu dia. Dan nanti kita juga masih akan main melalui. Kalau Nana tadi sudah nyobain line skate, sekarang saya nyoba latihan skateboard. Skateboard. Tapi diawasi ya Mas Tony ya. Soalnya ini juga perlu ada bimbingan ya. Iya dong. Tapi nanti saya mau nunjukin pemirsa usai jeda berikut. Jangan sekarang lah, buru-buru banget ya. Nah, ya. Nanti usai jeda saya akan latihan skateboard kira-kira bisa gak ya. Mudah-mudahan aman ya. Tapi nanti usai jeda berikut. Jadi tetaplah bersama kami di Anjus Pagi Super Sandi. Okay.